oleh Allah Ta'ala diizinkan untuk mengucap namanya yang suci, memuliakan baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pintu untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan cara mengikuti kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tadi kita telah mendengarkan kisahnya Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas dan seorang baduy yang mengadu atasnya keinginan-keinginan yang ingin dicapainya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Sadaqallahul azim. Allah taala berfirman dengan ayat yang pertama, barang siapa kamu membantu agama Allah, maka Allah akan membantu kamu dan menggabulkan cita-cita kamu. Ini Allah yang ngomong. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, bantu, bantu agama Allah. Maksudnya apa? Ente pikirin agamanya Allah ini. Gimana agamanya Allah ini sampai kepada keluarga antum, sampai kepada orang-orang yang antum cintai, sampai kepada pelosok dunia, agar mereka kenal kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Maulana Muhammad. Bantu agama Allah Subhanahu wa taala dakwah. Ya, kalau ulama disuruh dakwah, ente pun harus dakwah. Bukan tugasnya ulama doang dakwah. Antum juga punya tugas dakwah untuk menyampaikan bahwasanya agama Allah adalah agama yang hak. Bahwasanya di dunia ini tidak ada yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mau selamat, ikuti Nabi besar Maulana Muhammad. Bantu ini agama Allah sampai kepada telinga-telinga mereka, sampai kepada mata-mata mereka. Kayaknya biarin tuh pakai drum band. Nah, dakwah pakai petasan, biar tahu kan ada apaan nih. Kupingnya dengar, ada apa nih? Sehingga pun mereka akan keluar dari rumah-rumah mereka. Mereka akan mendengar apa yang disampaikan oleh alim-alim ulama. Warisannya Nabi besar Maulana Muhammad. Intang surullah, bantu agama Allah dengan kekuatan apapun. Ya, dengan kekuatan apapun. Ente yang punya harta, keluarin harta ente. Ente yang punya tenaga, keluarin tenaga ente. Lihat sahabat Nabi besar Maulana Muhammad, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, habis hartanya buat Nabi Muhammad. Sayyidina Khadijah, habis hartanya buat Nabi Muhammad. Sayyidina Utsman, dikasih hartanya buat Rasulullah SAW. Berapa banyak para sahabat Nabi, dia gak pikirin apa yang udah dia kumpulin, apa udah yang dicari siang malam pagi. Yang penting Rasulullah senang, yang penting agama Allah berdiri. Ini yang kuat dengan harta, yang kuat dengan tenaga, dengan mental, dengan keberanian. Lihat Sayyidina Umar bin Khattab dengan gagah beraninya. Jangan pun manusia, iblis, setan kalau lihat Sayyidina Umar lari. Dari jauh aja udah, wah Umar kacau urusan. Bisa ditabokin sama dia. Sayyidina Umar baru lihat nih iblis mau gangguin orang. Lihat Sayyidina Umar, wah dia lagi. Bisa pengok mukanya nih. Saking apanya, dia tahu Sayyidina Umar galak. Dipikir di dunia doang. Sayyidina Ali mau tahu, Sayyidina Umar nih galaknya di dunia doang.
Coba anda mau tahu. Hah? Kata Sayyidina Ali, waktu Sayyidina Umar meninggal, Sayyidina Ali dengerin. Mungkar Nakir datang. Jawabnya pakai jentak. Man robuka? Jawab kunjung, man robuka? Kata Sayyidina Umar, pelan-pelan. Coba lu kayak gitu. Diinjek muka lu. Yang berani ngomong pelan-pelan sama malaikat Mungkar Nakir cuman Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Ali, goyang-goyang kepala ambil nyengir. Kan main dulu. Di dunia galak, di akhirat juga galak dia. Jadi ada yang modelnya kayak Sayyidina Umar. Mentalnya berani, jangan berani. Oh ya beb, tenang aja. Takbir, Allahu Akbar. Ada polisi lari loh. Bagian takbir, Allahu Akbar gede. Allahu Akbar. Polisi lewat. Allahu Akbar. Ini diumpetin. Jangan begitu. Kalau berani, berani. Baru polisi. Udah. Allahu Akbar. Ini malaikat. Malaikat, malaikat bilang apa? Man rabbuka? Pelan-pelan. Lo tahu enggak gua siapa? Umar bin Khattab nih. Coba kalau itu begitu. Man rabbuka pelan-pelan. Wuh, habis bukul bonyok sama dia. Lihat, yang berani mental jangan setengah-setengah. Wah, ini pembela habaib. Anak pembela ulama, jangan diudang-udang sama polisi lari. Kena tilang, ngeluh. Ya Allah, Bib, kena tilang nih. Ya lu yang salah. Helm gak dipakai. STNK ketinggalan di rumah. Yang dibawa ke majelis, bukan kita maulid, gebetan lu bawa. Mungkin gila lu pade. Taab urusan ya mungkin gini. Taab. Awas lo beri kepokin gue. Ingat, kalau mau mental, mental beneran. Jangan setengah-setengah. Kalau mau keluarin harta, ke sini Abu Bakar. Jangan setengah-setengah. Jangan pakai diliatin dulu. Ini buat Habib segini, buat Anda segini. Jangan. Kasih semua sini Abu Bakar. Besok ada lagi. Emang yang ngasih duit bank? Bukan, narok di bank. Kalau gak dikeluarin, ya gak nambah-nambah segitu. Keluarin, nambah lagi. Lihat air, air, sumur. Ente ambil, mungkinan tambah banyak. Ente diemin busuk, bau dia. Begitu juga duit. Duit ente taruh di bank, tuh duit jadi penyakit. Akhirnya jadi apa? Berutang. Akhirnya hilang. Keperluan nih, keperluan itu, keperluan apa? Tapi kalau ente kasih buat agama Allah, ente kasih buat jalannya Allah, dia kayak air jam-jam yang ampe ini hari gak habis-habis. Jangan mikir. Nerimanya gak mikir. Nerimanya gak mikir. Ini alhamdulillah kamu dapat gaji 2 juta. Alhamdulillah. Gak pakai mikir. Bagian ngeluarinnya mikir. Ya Allah 1,5 juta lagi. Ya. Ya ini makanya kalau urusan agama jangan pakai mikir. Paham gak? Ini ajaran siapa ya? Nabi kita Maulana Muhammad. Dicontohin sama siapa ya? Sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bukan kata saya, bukan. Lihat Sayyidina Abu Bakar habis hartanya buat Rasulullah. Sayyidina Umar sampai meninggalnya dia gagah ngebelain Nabi gak habis-habis. Bahkan berapa banyak di luar Arab Eropa masuk Islam karena gigih beraninya Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan ada yang kayak
Sayyidina Bilal bin Rabah gak punya pape. Gak punya pape. Dia cuma punya cinta. Ini kalau udah gak harta gak punya, keberanian gak punya, ya udah cinta lah. Ya, cinta. Ya Bilal, soalnya harta ya Allah. Lalu gitu. Kalau harta ada kagak punya, banyak-banyak. Rasanya begitu kan? Ya berani, dia berani. Ya Allah, badan ane cekeng. Tahu enggak? Kalau ngelawan yang kecil ane masih berani, beb. Tapi kalau berani, aduh, beb. Ditabok peang mukanya. Masih mentalnya setengah-setengah kan itu. Ya udah cinta. Cinta yang dipenuhi tadi sama Umar bilang, keyakinan yang penuh. Jadi cinta yang bukan setengah-setengah. Cinta yang dipakai keyakinan dan baik sangka. Kalau cinta gak diikat keyakinan sama baik sangka, abis roboh. Paham gak? Kalau cinta gak diikat sama yakin, sama baik sangka, roboh. Roboh. Kena hasut orang, roboh. Lu mau ngapain lu ngaji mulu? Lu bukan kiai. Hasut. Setan datang nih. Iblis lu. Kasarnya begitu. Ngapain lu ngaji kagak kaya-kaya? Iblis. Kalau dia punya keyakinan. Kalau dia enggak punya keyakinan dia mikir. Wah, benar juga ya. Gua bukan kiai, ngapain lu ngaji ya? Gua bukan ustaz. Udah tua gua. Dia gak tahu bahwa dia ngaji buat selamatin dia di sikratul maut. Buat selamatin dia di dalam kubur. Selamatin dia. Itu yang punya yakin. Yakin apaan? Madanya kematian. Yakin apaan? Madanya pertanyaan malaikat mungkar nakir. Yakin apaan? Yakin madanya padang mahsyar. Yakin apaan? Yakin sama adanya sorga meneraka. Husnudun. Bahwa dia kalau baca selawat dia bakal disyafaatin sama Nabi Muhammad. Itu husnudunnya. Husnudun. Dia kalau baca fatihah-fatihah habaib, maka dia bakal menjadi orang yang dituntun untuk bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kalau di dunia aja perlu birokrasi, di dunia perlu birokrasi. Ente di dunia nih mau ketemu presiden, ujug-ujug ente ketemu, nggak bisa. Ada pras-prampresnya, diinjek mungkin ente. Tahu-tahu main masuk, bisa ditembak. Mesti pakai birokrasi biar bisa ketemu presiden. Jangan ketemu presiden, ketemu RT mesti ketemu Bu RW. Ketemu RT, mesti ketemu Bu RW. Bu RT, mau apa ya? Ada Pak RT-nya. Ada perlu apa ya? Ditanya dulu. Itu RT. Cok, nah, benar nggak? RT segitu. Bagaimana presiden? Bagaimana mau ketemu Nabi Muhammad? Al ulama warisatul anbiya, ulama warisannya Nabi Muhammad. Nah, kalau orang enggak punya keyakinan ama baik sangka, cintanya bisa luntur, apalagi zaman sekarang. Habaib dijelekin bagaimana caranya dia supaya dia banyak pengikutnya, habaib bikin kurang. Ya habaib kayak bola karet, kata Habib Ali bin Husin. Apa namanya? Habib Ali bin Husin al-Attas, Habib Ali Bungon. Mingkinan dicelum, mingkinan mumbul ke atas. Bagaimana keimanan, kecintaan ente ini? Di apa? Diuji. Orang yang namanya cinta pasti diuji. Wa mal besuhu minal hobes tiga. Pakaian orang yang cinta pasti sakit. Ente bercinta masih apa aja pasti sakit. Kenapa? Ngedengar orang itu dijelekin sakit gak? Sakit. Ngelihat orang itu susah sakit gak? Sakit. Jadi kalau yang namanya orang cinta,
pasti bajunya adalah sakit. Sakit. Itu udah ini kan. Cuman mesti diikat tuh supaya enggak berasa. Ente kasarnya apa namanya? Mau perang. Mesti pakai baju apa? Baju besi, seenggak-enggaknya baju supaya enggak kena peluru, anti peluru. Nah, itulah yang disebut dengan keyakinan. Supaya apa? Tuh pedang enggak masuk ke tubuh ente. Tuh peluru enggak masuk ke dalam badan ente. Itulah maknanya yakin sama baik sangka. Kalau enggak pakai itu ya mati. Lawannya iblis. Lawannya setan. Lawannya hawa nafsu. Makanya mesti dipagerin sama keyakinan dan baik sangka. Contohnya siapa? Sayyidina Bilal bin Rabah. Dia harta enggak punya. Keberanian ya emang budak. Dari mana budak punya keberanian lawan majikan yang Quraisy pada saat itu gagah-gagah. Tapi dia punya kecintaan yang luar biasa. Yang diikat dengan keyakinan baik sangka kepada Nabi Besar Maulana Muhammad. Dipecut. Diinjak. Ditibanin batu yang besar. Suruh pindah. Ke dalam agama yang telah dijalankan ribuan tahun. Siapa tuh? Majikannya dia, Umayyah. Lu gak pindah, gue matiin lu. Dia pecut ampe pada ngeleleh badannya. Benyenye. Ente jangan benyenye. Lu kir, lu gue ketok pakai ini aja mukanya lu. Ah gak pipi, pok. Ngadu lu. Kena ham gue. Kenapa kira itu? Abibana. Setan loh. Ini benyenye. Badannya benyenye. Kalau masih pakai tongkat masih mending. Yang namanya orang jahiliyah kalau nyeksa orang pada saat itu dia punya pecut-pecut apa namanya? Ikan apa tuh? Ikan pari. Udah gitu ada duri-durinya. Dan udah orang Arab kalau buat perang nomor satu. Dia tahu kalau buat nyiksa orang kayak apa. Disiksa tuh. Udah disiksanya bukan di karpet begini dipukulin. Bukan. Ditaruh di padang pasir jam 12 siang dipecut. Benyenye badannya. Keluar ente dari agamanya Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Dia cuman jawab satu jawabannya Ahad. Gue gak mau pindah. Gue nyembah kepada Tuhannya Muhammad yang satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinannya udah benyenye badannya. Gak puas. Umayyah gak puas. Kata apa? Kata Umayyah. Hah? Jangan kasih makan. Jangan kasih minum bahari-hari. Kali dia dengan gak dikasih makan, gak dikasih minum, perutnya juk nyerah. 7 hari gak dikasih makan, orang mati kalau pikiran kita, apalagi gak kasih minum. Wah udah nyerah udah pasti, dengan badan yang penuh dengan luka. Tambah kuat, Bilal bin Rabah. Bahkan diludahin tuh Umayyah. Pih! Ana gak bakalan ngikutin inti lagi. Ana ngikutin Habibuna Muhammad. Wah, karena diludahin, marah. Ambil tuh batu yang paling gede. Tibanin badannya, gencet badannya. Diambil sama 7 orang. Digencet badannya. Ngampus lu sekalian, kata Umayyah. Kalau masih mau ikutin Muhammad, abis lu sekarang. Lihat bagaimana intansurullah yansurkum. Orang yang bantuin Allah dia prinsip, cintanya prinsip, husnuzonnya prinsip. Berita ini kedengeran kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar, Bilal lagi diseksa.
Luar biasa kecintaan keimanannya kepada Nabi Muhammad. Enggak goyang walaupun diseksa dengan bermacam-macam seksaan. Terus kalau diterusin dia bakal mati. Apa yang terjadi? Tebus. Ini orang kaya nih. Sahabat Nabi, orang kaya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tebus, kata Sayyidina Abu Bakar. Berapa itu Umayyah minta? Bayarin. Enggak macam-macam. Zaman dulu ditebus berapa ratus onta sama berapa ratus dinar, kurang lebih sekitar 4 sampai 5 miliar ditebus buat nebus doang, bukan buat dia, buat nyelamatin agamanya Nabi besar Maulana Muhammad. Lihat gimana Allah abadikan sekarang. Kalau di terawih-terawih, siapa Bilalnya, siapa Bilalnya. Dan orang tahu kalau yang azan pasti dipanggilnya Bilal. Kenapa? Karena modalnya cuma dua, yakin sama baik sangka. Kalau ente gak bisa jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalau ente gak bisa jadi Sayyidina Umar, jadilah seperti Sayyidina Bilal bin Rabah, yang beliau hanya memiliki kecintaan yang diikat dengan keyakinan dan baik sangka. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita yaitu keberkahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Bilal bin Rabah, dengan kemuliaan junjungan Nabi kita.